Hai, ini adalah tapak zip suruk yang akan digunakan untuk menjahit zip suruk. Saya menggunakan zip suruk 8 inci. Untuk bahagian skirt. Ini adalah skirt bahagian yang akan dijahit dengan zip suruk. Dan ini adalah zip suruk yang akan digunakan. Saya akan penitikan sebentar nanti. Ini adalah bahagian sebelah yang akan dicantumkan zip suruk. Saya akan mula menjahit bahagian yang telah dipenitikan. Letakkan kain yang berat di atas mesin anda supaya ianya tidak melendut ke bawah. Jahit, matikan. Semasa menjahit zip suruk, buka zip ini, bahagian ini, sedikit. Ini harus rapat tetapi jangan sampai terkena mata zip. Pegang zip dan kain anda supaya ianya bergerak selari. Setelah sampai ke penghabisan, matikan jahitan anda. Ini bahagian yang telah dijahit dengan zip suruk. Jadi kita ada satu lagi bahagian yang perlu dijahit zip suruk. Tapak zip ada dua lubang. Jadi untuk sebelah sini, di belah kiri saya akan menggunakan untuk menjahit zip sebelah kiri. Untuk zip sebelah kanan, kita jahit menggunakan lubang ini. Ini adalah bahagian luaran yang telah dijahit dengan zip suruk. Pastikan ianya kemas cantuman bagaikan tidak nampak. Baik, itu di bahagian luaran. Terbalikkan skirt anda. Lihat di sini. Ini adalah bahagian lebihan. Jadi, apa yang perlu anda lakukan kemudian? Di sini, jahitkan. Di sini, jahitkan. Tetapi, jangan langgar zip atas ini. Hanya perlu jahit di sini dan di sini.